Hati-hati, guys. Jangan sampai kita ketemu yang aneh-aneh, guys. Ini ada tengkorak, kita ambil aja tengkoraknya ya. Oke. Kita coba lihat-lihat, guys. Kita harus hati-hati, guys. Waspada, guys. Wah, ini dia, guys. Ternyata ini Jason, guys. Halo guys, balik lagi sama Bang Jupo di sini, dan kali ini Bang Jupo nggak ngajakin kalian untuk nonton cerita serem ya, tapi Bang Jupo mau ngajakin kalian untuk main game yang serem-serem. Nah, Scary Elevator kali ini ada updatean baru, yaitu adalah si Piggy. Kalau kalian belum nonton videonya Bang Cupu main sama si Piggy, mendingan kalian tonton video sebelumnya ya. Yaudah deh, kalau gitu kita langsung aja mulai main gamenya. Mantap. Oke guys, kita langsung aja masuk ke elevatornya ya. Di sini kita sekarang ada di mana nih guys? Bentar. Ini kenapa musiknya? Wow, ternyata Pennywise, guys. Bang Cupu baru bilang ini kenapa musiknya kok kayak badut-badut sirkus gitu. Ternyata di sini ada Pennywise, guys. Tuh dia Pennywise-nya, guys. Wow, ternyata Pennywise-nya bisa kita ajar, guys. Sekarang kita punya pedang kayu, guys. Jadi kita nggak perlu kabur, kita lawan aja Pennywise ya, karena kita bisa ngelawan sekarang, coy. Mantul ini ya. Di sini ada koin nih, Bang Cupu mau ambil koinnya dulu ya. Oke, mantap. Bang Cupu langsung survive ya di game pertama ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja berangkat ke lantai selanjutnya, guys. Kira-kira kita bakal ketemu siapa nih, guys? Nightboard. Ternyata kali ini kita mau mengunjungi Bapake ya. Kita mau ke rumah tetangga kita. Guys, di sini rumahnya Bapake ya, guys. Jadi kita harus hati-hati, guys. Wow, itu dia, guys. Bapakenya, guys. Wow, bapakenya ngamuk bawa linggis, guys. Wow, kalau gitu kita lawan aja, guys. Jangan. Bapake terlalu kuat ini, guys. Kayaknya bapake terlalu GG nih. Kita nggak boleh ngelawan ini ya. Kita kabur aja, kita kabur. Kita tutup, guys. Teman-teman kita yang nekat ngelawan langsung pada koin semua, guys. Wow, kabur. Ini dia bapake, guys. Wow, no, bapake. Jangan bapake. Ini gara-gara kita kualat ngelawan Bapake, guys. Waduh, kita jadi nggak selamat ya, guys. Moga-moga kali ini Bang Cupu bisa survive ya. Ini ternyata pedangnya bisa diganti jadi yang lebih keren ya. Bang Cupu baru pakai pedang kayu nih, guys. Teman-teman yang lain udah pakai pedang yang keren-keren, guys. Kan kita harus ngumpulin uang dulu supaya kita bisa beli pedang yang bagus, guys. Survive. Maksudnya survive ini apa nih? Oke, kita coba naik ke atas ya, guys. Ini apa nih, guys? Wow, apa itu, guys? Ini kayaknya Jeff the Killer, guys. Oke, kita harus kabur, guys. Kabur. Kita kesini, guys. Di sini banyak koin banget. Kita dapat koin di sini. Waduh. Dia bisa larinya cepet gitu. Dia ternyata beli sneaker itu ya. Larinya bisa kenceng gitu nih. Waduh, Bang Cupu masih pakai sendal jepit ini. Mereka udah pakai sneaker semua, guys. Oke, yang penting kita selamat, guys. Mantap, guys. Kita selamat lagi, guys. Oke. Kali ini Tinky. Apa nih Tinky? Bang Cupu baru denger nih Tinky. Oke, kita coba lihat, guys. Ini kita di mana nih, guys? Ini kayaknya Teletubbies ini, guys. Ini kayaknya Teletubbies, guys. Hati-hati, guys. Wow, itu siapa, guys? Wow, ada Teletubbies, guys. Beneran, guys. Ini Teletubbies atau Teletubbies jadi-jadian, guys. Mereka ngejar. Ternyata di sini banyak tempat tidur. Ini tempat tidur Teletubbies ya, tapi Teletubbiesnya udah kerasukan roh jahat ini, guys. Ini rumahnya Teletubbies ya, guys. Itu dia, guys. Di sini ada Tinky Badge, kita ambil, guys. Kita ambil ya. Oke, Bang Cupu dapat badge ya. Oke, mantap ya, Bang Cupu bisa survive. Kita dapat badge Teletubbies, coy. Kali ini kita di area 51. Area 51 ini Bang Cupu udah pengalaman banget di area 51 ya. Kita coba jalan-jalan, guys. Di sini kemungkinan bakal ada SCP, guys. SCP 096, guys. Kayaknya ya, guys. Bang Cupu nggak tahu sih. Tuh, beneran, guys. Tuh, yang matanya merah, guys. Kalian lihat kan? Iya, guys. Dikeroyok sama teman-teman kita. Oke, kita coba hajar. No. Dia terlalu kuat, guys. No. Ternyata dia terlalu kuat buat kita, guys. Cakarnya itu lebih kuat daripada pedang kayu kita, guys. Jadi percuma kita lawan, ya. Kita coba masuk lagi, ya, guys. Sekarang di mana nih, guys? Ini kayak kita di suatu rumah, ya, guys. Apa ini? Apa ini, guys? Ini apa, guys? Wow, itu cara level 666. Siapa nih cara? Bang Cupu nggak tahu cara itu siapa. Kalian tahu nggak, guys? Kalau kalian tahu silahkan kalian komen di bawah ya. Bang Cupu nggak tahu cara ini siapa nih.
Tapi kayaknya sih dia jahat ya guys. Dia bawa pisau tuh, pisaunya ada auranya warna merah guys, itu nyala pisaunya ya. Wuh, jangan sampai kena. Di sana ada badge-nya. Aduh aduh, Bang Cupu mau ngambil badge-nya tapi dijagain guys. Waduh, Bang Cupu enggak dapat badge-nya guys. Aduh 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 aduh. Oke, kita coba skip lantai berikutnya ya guys. Sekarang kita di mana nih guys? Samara. Ini Sadako ini guys. Ini Samara dan Sadako itu adalah sama ya guys. Ini kita kayaknya bakal ketemu cewek berambut panjang dan mukanya gak kelihatan guys. Aduh, ini kenapa ruangannya? Oh, ini ada TV-nya guys, ini TV-nya. Bang Cupu gak ngapa-ngapain langsung off guys. Bener-bener sakti ya si Sadako ya. Bang Cupu baru ngeliat TV-nya, belum lihat Sadakonya, kita langsung off coy. Kali ini kita di mana guys? Bacon's Revenge. Ini kayaknya si Bacon yang jahat ini ya. Bacon Hair nih kayaknya. Kita harus kabur. Wow, itu dia guys, Bacon Hair-nya guys. Dia ternyata marah ini ya karena sering dibully. Dia mau balas dendam guys. Dia bawa pisau guys. Waduh, ini gawat guys. Dia kalau udah marah gini, kita jangan coba-coba mendekat guys. Mendingan kita ambil koinnya aja guys. Kita ambil koinnya supaya kita... di sini dia guys. Kita ambil koinnya supaya kita bisa belanja-belanja ya. Bang Cupu mau beli sneaker yang bagus ya. Supaya lari kita kenceng coy. Ini kita lari kita pelan banget nih. Gak kayak teman-teman kita yang lain yang udah pakai sneaker baru ya. Wah, ini dia Bacon Hair. Hampir aja Bang Cupu kena ya. Untung Bang Cupu lihai dan bisa loncat tinggi tuh. Kita kabur tadi coy. Oke, kita coba lagi. 1428 Elm Street. Ini kayaknya si Freddy Krueger guys. Itu yang mukanya kebakar itu ya guys. Hati-hati. Oh, itu dia Freddy-nya guys. Itu dia Freddy-nya. Kabur. Hati-hati guys. Freddy-nya bawa apa itu? Bawa pisau itu di tangannya ya. Kalau kita kena langsung disabet. Jangan Bang Cupu. Jangan Bang Cupu. Itu tuh bocah yang lain aja. Bocah yang lain aja. Jangan Bang Cupu. Bang Cupu mau kabur. Bang Cupu mau kabur. Oke. Kita kabur guys. Kita kabur. Yeay, kita selamat guys. Bang Cupu udah sekarat hebat nih guys. Udah merah banget nih darahnya Bang Cupu ya. Oke, kita coba masuk ke rumahnya guys. Ternyata kita selamat guys. Tapi Bang Cupu gak dapat badge-nya ya. Harusnya kita masuk ke rumahnya supaya kita bisa dapat badge-nya guys. Kali ini kita bakal ketemu siapa nih? Spaceship. Ini kayaknya kapal antariksa nih guys. Iya nih guys. Ini kayaknya kita bakal ketemu alien guys. Kita hati-hati guys. Guys, di sini kayak bekas eksperimen ya guys. Di sini ternyata eksperimen zombie guys. Di sini banyak zombie di situ guys. Hati-hati guys. Jangan sampai kita ketemu yang aneh-aneh guys. Ini ada tengkorak, kita ambil aja tengkoraknya ya. Oke, kita coba lihat-lihat guys. Kita harus hati-hati guys. Waspada guys. Wah, ini dia guys. Ternyata ini Jason guys. Hampir aja Bang Cupu kena guys. Kenapa itu si Jason bisa masuk ke kapal luar angkasa gitu ya? Untung kita selamat guys. Kali ini kita ke area 51 lagi guys. Oke, kita harus hati-hati ya guys. Jangan sampai kita kena sama SCP-096 alias Derek ya. Mending kita ambil-ambil aja nih koinnya. Karena Bang Cupu butuh koin yang banyak. Ini apa guys? Apa ini guys? Ternyata kita dapat sepatu kenceng guys. Mantep guys. Bang Cupu sekarang dapat sepatu kenceng. Bang Cupu gak bisa dikejar. Enak aja dia mau hajar Bang Cupu ya nih. Bang Cupu larinya kenceng nih pakai sneaker baru nih. Oke, ini ternyata kita dapat sneaker dari area 51 guys. Sneakernya Bang Cupu keren banget tuh guys. Mantep guys. Kalau kita pakai sneaker yang ini lari kita jadi kayak copet guys. Cepet banget guys. Di sini banyak banget nih barang-barangnya Bang Cupu ya. Ini ada apa ini? Ini kucing ya? Tapi kok kucingnya serem? Kucing alien nih kayaknya ya? Ini apa ini? Minuman ya? Minuman guys. Kita bisa minum guys. Kita nggak perlu khawatir ya guys. Karena Bang Cupu sekarang udah pakai sneaker baru. Jadi kita larinya bisa kenceng banget. Harusnya kita nggak bisa dikejar. Oke? Loh. Kenapa larinya jadi pelan guys? Efeknya udah selesai ya? Ini kenapa Bang Cupu? Jadi pelan, tadi kan kenceng pakai sneaker baru. Itu dia ternyata penjahatnya si Snappy ya. Itu ternyata cebol, cebol, tapi dia perkasa. Bang Cupu jadi korban, cuy.
Aduh, Bang Cupu terlalu barbar sih ya. Jadi kita kena tuh tadi sama si Snappy ya. Ternyata kalau kita koit, barang-barang kita hilang ya guys. Jadi kita harus beli sendiri nih di sini nih. Di sini ada 20 survival. Ternyata untuk ngambil eyeball ini kita butuh 20 survival. Bang Cupu survivalnya baru 14. Jadi kita kurang banyak ini ya. Semakin banyak survival kita, kita bisa ambil barang-barang yang keren-keren nih guys. Oke, kalau gitu kita harus coba lagi ya guys. Kita harus survive lagi guys supaya kita dapat barang-barang yang lebih bagus guys. Kali ini kita di mana? Ini Bang Cupu belum ketemu si Piggy dari tadi ya. Bang Cupu cari si Piggy nih. Mana Piggy? Piggy keluar dong. Bubbles. Bubbles. Apa ini kayak minuman aja Bubbles? Kita coba lihat guys. Ini ternyata kita ada di tempatnya SpongeBob ini kayaknya guys. Ya guys, ini tempatnya SpongeBob kan guys. Namanya apa ya guys? Bang Cupu lupa guys tempatnya SpongeBob. Kalian komen aja di bawah deh guys. Apa ya? Bang Cupu lupa nih. Iya, ini tempatnya SpongeBob. Siapa itu guys? Di sini banyak yang lari-lari kencang. Itu siapa tuh dikejar-kejar tuh? Waduh, ada yang kejar-kejar dia guys. Jangan sampai kena guys. Kita nggak boleh sampai kena ya guys. Kita lari guys. Oke, kita lari. Mantap. Bang Cupu survive lagi. Mantap, ini Bang Cupu sekarang udah survive 17 kali. Kita kurang 3 kali survive lagi supaya kita bisa dapat eyeball. Kali ini kita di Horde. Horden. Horden kan yang untuk nutup jendela itu ya, Horden. ternyata di sini ada mobil polisi yang hancur, coy. Mana ini? Mana monsternya? Zombie. No, ternyata di sini ada zombie. Kita harus lawan zombinya, woi. Lawan zombinya, woi. Kita hajar zombinya. Ini ternyata kota kita diserang sama zombie. Bantuin polisinya ngelawan zombie. Kita abisin aja zombinya, woi. Abisin zombinya. Sikat zombinya. Ini tinggal satu, woi. Hajar. Mantap. Akhirnya kita survive, guys. Ghostface in the house. Muka setan di dalam rumah. Lucu banget ini nama setannya ya. Itu dia. Ternyata ini Scream guys. Dia pakai topeng itu guys. Wede. Ternyata dia larinya kenceng, coy. Oke, kita naik ke atas meja sini. Bang Cupu nunggu di atas meja sini ya. Bang Cupu tinggal kurang 2 kali survive supaya kita bisa dapat eyeball. Di sini ada badge kah? Bang Cupu belum dapat badge-nya nih. Oke. Kita coba nyumpet di sini guys. Jangan sampai kita ketahuan guys. Kita diam di sini aja guys. Mantap guys, kita bisa survive. Bang Cupu tinggal kurang 1 kali survive supaya kita bisa dapat item eyeball ya. Semangat guys. Station. Kita di stasiun ini. Stasiun apa nih? Stasiun kereta kah? Kita coba lihat guys. Ternyata ini pom bensin guys. Wih, siapa ini guys? Guys, ternyata ada orang gila bawa pisau guys. Waduh, Bang Cupu kena lagi. Aduh, gak jadi dapet survival point nih. Kurang 1 lagi nih. Ayo dong. Kali ini kita ke Tinky. Tinky ini Teletubbies ya guys. Tinky Winky Dipsy Lala Po. Ini gak lucu-lucuan ya guys. Teletubbies jadi-jadian guys. Jadi kita harus hati-hati guys. Kita harus waspada di sini ya. Jangan sampai kita ketangkep sama Teletubbies ya guys. Di sini ternyata kita bisa naik ke atas guys. Kita bisa dapat koin di atas ini guys. Mantap guys. Di sebelah sana ada koin guys. Tapi kita harus tetap hati-hati ya guys. Kita harus tetap hati-hati dan waspada guys. Itu dia. Di sini ada badge guys. Tadi Bang Cupu udah dapat badge ya. Ternyata Bang Cupu dapat 20 kali survival ya. Jadi kita bisa beli eyeball guys. Bang Cupu mau coba ambil eyeballnya karena kita udah bisa ambil eyeballnya. Di sini eyeballnya guys, kita coba ambil ya guys. Ini fungsinya buat apa guys nih eyeball ini guys? Ternyata ini kayak pet ya guys, tapi bentuknya mata gini ya guys. Ngeri banget ini. Mata satu nih. Mata dajal guys. Tak sumputin aja deh guys. Ngeri guys. Gak bisa guys. Gak bisa disumputin guys mata dajal guys. Waduh guys, gimana nih guys?